Assalamualaikum. Untuk video kali ini, saya nak tunjuk cara untuk membina template untuk 3 buku catatan pertama untuk akaun. Okey, dalam akaun kita tahu kita ada 3 buku catatan utama, iaitu buku belian, buku jualan dan juga buku tunai. Kita tahu memang ada company buat buku pulangan, tapi tak apa. Sebabnya tak semua company buat buku pulangan. Ada yang dia gabungkan saja dengan buku jualan dengan belian. Sebab pulangannya hanya adalah account kontrol kepada buku jualan dengan belian tadilah. Okey, first kali saya nak masukkan nama syarikat. Perabot Bekal Senian Berhad. Saya namakan kotak ni nama syarikat. Lepas tu, okey, saya ni buku belian. Okey, lepas tu kita tahu dekat dalam buku belian kita ada tarikh, perkara, rujukan, folio. Lepas tu kita ada permutan niaga. Pemiutang lain. Kita ada belian. Kita ada belanja penubuhan. Kita mungkin ada air dan elektrik. Elektrik. Kita ada macam-macam lah. Dan kita ada lain-lain keterangan. Okey. Lepas tu saya nak centerkan. Saya suka kalau kita untuk yang duit-duit ni kita boleh pergi dekat format column width. Saya lebih suka kita buat besar sikit. Lepas tu, wrap. Keterangan, format, topik kolom. Okay, lepas tu saya kotak siap-siap. Tak apalah, kotak tak payah lagi. Okay, kita pisahkan kolom debit dengan kolom kredit. Line style, saya ambil line yang paling tebal. Right border. Okey, kita dah pisahkan. Pisahkan juga tajuk ataupun format dia. Okey, lepas tu sekarang ni kita pergi kepada format-format apa orang kata? Format-format setiap cell. Okey, untuk tarikh kita formatkan dia sebagai date. Right click column A, right click column A, format cell, pergi dekat, boleh nak pergi dekat date, boleh ambil 14/9/2012 ni boleh. Saya suka ambil custom sebab saya tak suka letak tahun dekat dalam setiap row. Saya ambil date dan juga month. Okay, rujukan, saya tetap nak formatkan dia. Okay, saya ambil text. Okay, sebab apa? Sebab katalah nombor rujukan kita 001, tinggal satu je. Jadi nak tak nak saya pergi juga, saya kena buat dia sebagai text. Okey, 001. Okey, ada angka kosong tu. Okey, saya pergi semula. Format cell, text. Right. Folio tak ada masalah. Okey, yang lain-lain ni, kita tahu ini semua adalah kolom harga. So, highlight je lah semua. Tak payah nak buat satu-satu, tak rajin. Kita kena mudahkan kerja kita. Right click, format cell, ambil currency, tak perlu ambil RM, ambil 9.
klik OK. Okey. Dah siap yang tu. Lepas tu kita buat kolom. Kita buat row jumlah. Top. Kita double bottom. Okey. Sekarang ni kita tahu kan apa-apa nilai dalam permintaan niaga mesti sama dengan belian ataupun lebih tepat lagi belian mestilah dipadankan dengan permintaan niaga. Okey. Sekejap saya buat tarikh. Tahun ni adalah tahun 2020. Okey, kita kena clearkan format untuk row ni sahaja. Saya right click, saya highlightkan row 5, right click, saya pergi format cell, saya ambil general. Okey, dia berubah balik. Okey, sekarang kita tengok sini 1 bulan 3. Okey, jadi. Lepas tu, kita tahu apa-apa nilai belian mesti sama dengan permintaan niaga. So, kita highlightkan permintaan niaga sama dengan nilai dalam belian. Klikkan sel dari row yang sama pada kolom belian. Kolom belian saya adalah G. Kolom permintaan saya adalah E. Jadi, E6 sama dengan G6. Okey. Lepas tu, rajin tak nak salin balik? Tak rajin. Jadi, kita klik sahaja. Tarik ke bawah. Okey. Ataupun tak apa, nanti saya tunjuk kemudian. Kita tengok permintaan lain. Permintaan lain, nilainya mestilah sama dengan apa-apa nilai yang ada dekat dalam kolom selain belian. Okey. Katalah permintaan lain. So, kita jumlahkan sahaja. Sorry. Sama dengan sum. Buka kurungan. Okey. Alright. 100. Okey. Sekarang ni dah ada. Okey, lepas tu nak tarik ke bawah, kita tak nak tarik satu-satu. Highlightkan je. That's why saya ajak tadi. Kita tarik. Okey. Sekarang ni kita tahu ini adalah jumlah setiap apa yang ada di atas. So, sama dengan sum, buka kurungan, highlightkan semua kolom. Lepas tu, rajin tak nak tarik, nak type satu-satu, tak rajin. Highlightkan je lah, tarik sampai lain-lain. Tak balik. Garisan. So, tengok ni. 100. 200, 1000, 10,000. Okey, apa-apa kita type, terus berubah dekat sini. Tengok ni, 200 campur 100 sama dengan 300. Okey. Lepas tu, okey, ini untuk apa? Buku belian. Okey. Katalah ada kolom lah. Banyak lagi kolom kita nak buat. Apa susah? Klik sahaja mana-mana kolom. Insert je lah. Lepas tu, tarik je. Apa-apa yang ada dekat sini tak tetap automatic masuk. Okay, tak perlu buat format lain. Okay. Perkara ni namalah rujukan, nombor dokumen. Okay, folio ni nombor taking untuk setiap account. Okay, ini untuk belian. Okay, jurnal belian. Kita tahu belian, debit belian, kredit
sorry, debit lagi item-item yang ada. Belanja penubuhan. Penubuhan. Debit air dan elektrik. Lepas tu, kita katalah ada kenderaan. Kita beli kenderaan. Okey. Kenderaan. Kita kreditkan. Pemihutang niaga. Pemihutang lain. Okey. Lepas tu, tak perlulah kita nak type satu-satu. Kita buat automatik. Okey. Senang je kita buat. Jangan susahkan diri. Siap saya nak. Ikan dia. Okay, lepas tu saya naikkan kiri. Okay, kita tahu nilai debit belian mesti kita ambil jumlah daripada belian. So, sama dengan jumlah belian. Sama dengan jumlah air belanja penubuhan. Sama dengan jumlah air elektrik. Sama dengan jumlah kenderaan. Okay, kredit pula. Sama dengan jumlah pemihutang niaga sama dengan jumlah pemihutang lain. Katalah kita beli 1,000. Automatik berubah. Tengok. Kita beli lagi 3,000. Okey. Lepas tu kita beli kenderaan 40,000. Beli kereta apa? Viva. Okey. Lepas tu kita air elektrik 200. Belanja penubuhan 50. Fuh, banyak. Okay, dia akan berubah sendiri. Bukalah belian dan perbelanjaan bulan XXYY. Bulan MM. MMYY. Okay. Dah, kita jumlahkan je lah. Sum. Mesti sama. Okey. Macam ni untuk belian. Okey. Jadi apa-apa nilai yang berubah dekat dalam ni, dia tak ada masalah je lah. Tak ada masalah dah. Okey, kita beli lagi kenderaan. Kita beli lori pula, RM70,000. Kurangnya lori. Okey, kenderaan kita bertambah. Hut pemintaan lain kita pun bertambah. Okey, kita beli pula komputer. Komputer. Okey, letak dekat sini. Insert. Komputer. Kita beli. Kita beli mahal tu komputer. RM5,000. Tambah lagi RM5,000. Okey. Macam tu je. Alright. Lepas tu, sales book. Sales book tak apa. Nanti saya tunjuk dekat dalam video yang lain. Okay, so untuk video ni adalah buku belian sahaja.